PLT Kepala Baitulmal Aceh Mahdi Ahmadi MM membuka kegiatan seminar pengelolaan zakat untuk mensosialisasikan dan menerapkan Kanun Baitulmal Aceh nomor 10 tahun 2019. Seminar sehari ini dihadiri semua kepala atau pimpinan Baitulmal se-Aceh Kamis pagi tadi di salah satu kafe di kawasan Lambaro, Aceh Besar. Seminar sehari tentang pengelolaan zakat dari Kanun nomor 10 tahun 2018 mulai disosialisasikan Baitulmal Aceh Kamis pagi tadi. Kamis pagi tadi Baitulmal Aceh menggelar kegiatan sosialisasi dan penerapan Kanun Baitulmal Aceh tahun 2018 yang dihadiri kepala atau pimpinan Baitulmal se-Aceh. Pada kesempatan tersebut, pasal per pasal dalam Kanun nomor 10 tahun 2018 ini dipaparkan dan dikupas oleh salah satu narasumber, dan poin yang ditekankan bukan hanya soal zakat tetapi infak, di mana nantinya zakat dan infak ini akan masuk menjadi pendapatan asli daerah. Bukan hanya itu, Askalani yang juga narasumber di acara tersebut menyarankan agar Kepala Baitulmal se-Aceh membuatkan turunan produk hukum tentang pengelolaan anggaran di Baitulmal agar terhindar dari masalah-masalah yang berurusan dengan institusi hukum. Dan PLT Kepala Baitulmal Aceh menyebutkan April lalu Kanun nomor 10 tahun 2018 telah didistribusikan ke daerah-daerah. Dan kini pihaknya mulai mensosialisasikan sehingga semuanya paham dan mengetahui isi dari kanun tersebut. Khususnya kita ingin sosialisasi atau semacam seminar tentang penerapan kanun nomor 10 tentang Baitulmal sehingga di lapangan atau Baitulmal Kabupaten Kota mempunyai pedoman yang jelas dalam pelaksanaan. Khususnya sebenarnya yang jadi kendala adalah pelaksanaan dana infak. Ada 4 narasumber yang mengisi acara seminar sehari tersebut, yaitu Sabarudin, Kabid Perbendaharaan PPKA, Askalani dari Gera Aceh, Junaidi, Kabak Biro Hukum Kantor Gubernur Aceh, dan Ustadz Dr. Armiadi, Pakar Zakat dari UIN Araniri. Usai para narasumber memaparkan bahan yang telah disiapkan, para peserta seminar mengajukan pertanyaan dan diskusi pun berlanjut. Hingga jam istirahat tiba, setelah isoma, kegiatan seminar dilanjutkan kembali. Tim Liputan Aceh TV.